Saya berada di Gedung La Piazza Jakarta Utara. Saya ingin melaporkan terkait festival budaya yang diselenggarakan Flores Timur. Dan pada kesempatan hari ini juga telah hadir Bapak Bupati Flores Timur turut memeriahkan. Yang ada di Jakarta dan pemerintah Kabupaten Flores Timur melihat ini bagian dari salah satu cara orang Flores Timur bagaimana dia membantu ya membangun Flores Timur. Ini saya bersama Ibu Lilis Fernandez. Ibu Lilis Fernandez, beliau adalah seorang Larantuka asli dan hari ini kita akan melihat betapa luar biasanya makanan-makanan tradisional yang disediakan di meja ini. Langsung saja kita mau mencari Ibu terkait makanan-makanan tradisional dari Larantuka ya, Bu. Benar. Ini makanannya pisang rebus, ubi rebus, ini daun kelor yang sekarang dipromosikan yang mengandung ternyata banyak sekali gizinya. Itu. Terus ini ubi yang dikukus. Ini untuk penambahan gizi ya. Walaupun nasi tapi sekarang tuh dengan makanan ubi itu diabetesnya, air minumnya habis, orang lagi wawancara. Ikan penghasil laut ya, Larantuka penghasil jadi, laut. Jadi bahwasanya makanan tradisional ini sangat bermanfaat ya, tidak kalah gizinya dengan makanan-makanan nasional. Benar sekali. Makanya seharusnya ini apa yang harus dikembangkan gitu, Pak? Diharapkan bahwa walaupun kita berada di Kota Jakarta, tetapi kita tetap tidak melupakan makanan khas kita. Kita bisa dapat. Selamat malam, ya, Bang Husni. Ya, selamat malam. Ini kesempatan yang luar biasa. Kami tertarik untuk melihat karya-karya unik, inovasi-inovasi oleh putra daerah Flores Timur. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, apa sih yang membuat Abang untuk kemudian termotivasi untuk membuat kerajinan lokal dicampur paut dengan karya-karya seperti ini? Ya, ini kan saya lihat apa? Helm itu kan banyak motif, banyak variasi. Saya kebetulan pernah kerja di Helm dan saya berpikir apa saya harus membuat yang lebih unik gitu, apa motif-motif daerah. Jadi pertama saya bagaimana bisa membuat motif ini, karena ini tidak bisa dibuat semua orang. Ini tidak bisa dibuat oleh tidak bisa. Berarti ini punya hak cipta tersendiri. Iya, karena ini karya saya sendiri. Tentunya sebagai seorang anak putra daerah, ini kita harus patut bangga ya melihat suatu inovasi terbaru yang langsung dibuat oleh putra daerah sendiri. Namun ini dengan adanya harapan ini, harapan Bapak apa gitu? Harapan saya agar lebih maju, jadi biar bisa terkenal gitu ya, setiap daerah dia punya motifnya, karena ini kan banyak motif daerah-daerah NTT ini, NTT hampir semua ada ini, ini motif-motif Lembata, Adonara, dan jika memang ada masyarakat di luar timur ingin membeli barang-barang yang unik seperti ini, bisa kita langsung beli di Bapak atau memang Bapak punya link gitu untuk bisa langsung beli di saya, dan nanti saya akan penjualannya boleh berbagi kepada publik di mana kita bisa menemukan barang yang luar biasa ini, Pak. Bisa nanti di setiap daerah saya akan buka cabang untuk penjualan. Terima kasih Pak untuk wawancara yang begitu singkat. Semoga kedepannya usaha yang luar biasa ini lebih bagus lagi dalam pembangunan masyarakat Indonesia Flores. Terima kasih Pak.